Sobat Kebun, selanjutnya kita mempraktikkan menyiapkan pakan lele dengan aplikasi formula khusus yang kita buat. Jadi nanti setiap kita beri pakan lele alternatif lain, pakannya kita semprot dengan nutrisi dan hormon yang kita siapkan. Ini kita sudah encerkan 2 mili untuk 1 liter air ya. Nanti caranya pakan lele segini ya, kita siapkan pakannya, lalu kita tinggal nyemprot saja. Kalau sudah kena secara merata, tinggal kita tuang saja sama lelenya, mereka akan siap makan nanti. Ini tujuannya apa? Ini kita menginput tadi nutrisi, termasuk mikrobia untuk makannya, biar juga dia bisa nanti masuk di perut lele, bisa jadi nutrisi bagi lele, makanan, dan juga bisa menjadi melawan patogen-patogen dalam lele, sehingga nanti kotoran lele itu nggak berbau. Kalau sudah selesai, tinggal kita buang saja. Nah, itu bisa dilihat kayak apa serbuan lelenya ini. Hanya dalam hitungan detik sudah habis, para sobat. Nah, ini pakan lele yang sekian sudah selesai di habisin. Oke, selanjutnya ini kolam lele yang sebelah. Ini pemirsa saya ini ada 100 ribu pemirsa. Sekarang saksikan detik-detik kita melakukan penyiapan ya, media ini kita semprot dengan nutrisi yang ada mikrobianya. Kalau sudah merata, tinggal kita tuang saja. Nah, ini. Oh, lelenya dia, wah, ini udah mulai datang. Di tempat ini kita memasukkan 1000 ekor lele. Oke, para sobat kebun, sekian saja teknik kita untuk menyiapkan pakan lele. Ikuti terus video-video kita dan segera subscribe, share, dan tekan loncengnya di bawah ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dipersembahkan oleh Top Dewi, hormon dan nutrisi tanaman milenial.